sampaikan salawat salam kami dari Mujahid Al-Quran. Nuhibbuka ya Allah, nuhibbu rasulaka ya Allah, nuhibbu Al-Quran ya Allah, nuhibbu sunnatak, sunnataka nabi, sunnatan rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nuhibbu ulama ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu, anta nurus samawati wal ardu man fihinna, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu man fihinna, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardu man fihinna, walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ardu man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardu, engkaulah penguasa langit dan bumi, semua tunduk dalam iradah kudrahmu. Dan hari Jumat ini engkau jualah yang mengumpulkan kami. Ya Allah, tidak satupun yang menengadahkan tangan kecuali kau turunkan rahmat ampunanmu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik hingga engkau mewafatkan kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh, dosa seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah, kasar, kotor, sombong, mata melihat aurat yang bukan hak kami, ya Allah, rahmat-Mu kau turunkan untuk kami ya Allah. Allahumma amtirna bi rahmatik, hujani kami dengan rahmat-Mu ya Allah, sebagai tanda harapan kami kau ijabah, doa kami kau ijabah, sawaban nafian ya Allah ya Rabbana. Tangan perut kami dari subhat sampai yang haram, kemaluan, mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Al-Yawm Sayyidul Ayyam, kami mohon ya Allah, rahmati, ampuni semua dosa-dosa kami. Mulai hari ini hijrahkan kami. Tidak ada yang maksiat lagi, tidak ada yang berbuat zalim lagi. Terima taubat kami ya Allah. Thank you.
depan Indonesia bisa menjadi pusat apa istilahnya kiblat perkebunan dunia. Nah, itu dimulai oleh Kampung Kurma. Jadi kaum muslimin yang ambil ya. Jangan jadi pemberdayaan ada ekonomi syariah di sana, insya Allah barokah. Jadi buahnya toib, cara menanamnya juga yang baik, sehingga hasilnya juga dimakan oleh umat juga baik. Motivasi nomor satu, saya ingin memajukan ekonomi Islam. Nomor dua, untuk investasi untuk masa depan. Ini kita diajak ke Thailand ini untuk melihat kurma yang sudah berbuah. Apa ada kekhawatiran nanti di Indonesia tidak tumbuh atau dan lain sebagainya? Kalau saya percaya kuasa Allah pasti tumbuh ya, insya Allah ya. Nah, niat kita kan baik kan, kita ingin memajukan ekonomi Islam. Keberadaan Kampung Kurma ini, mudah-mudahan kita bisa bersinergi terkait dengan kegiatan Kampung Kurma yang akan dilaksanakan. Jadi arti sinergi di sini mungkin program-program Kampung Kurma sendiri yang sedang dilaksanakan bisa berintegrasi dengan pemerintah desa, apalagi kami sudah berbicara dengan pihak Kampung Kurma. Dari Kampung Kurma sendiri ketika itu menawarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Makanya kami sendiri ada program pemberdayaan masyarakat, dan itu mudah-mudahan bisa disinergikan, dipadukan dengan pihak Kampung Kurma. Demi untuk kemajuan masyarakat kami, juga kesejahteraan masyarakat kami. Kehadiran Kampung Kurma minimalnya mengoptimalkan warga di Kecamatan Jasinga menjadi lebih bergairah, berdampak positif karena ternyata kehadiran Kampung Kurma diterima oleh masyarakat. Selain juga itu, ada misi keagamaan yang sangat kental. Ini menumbuh kembangkan mudah-mudahan ke depan Jasinga menjadi Madinahnya Indonesia. Terima kasih mengucapkan kepada Kampung Kurma yang telah hadir di Kecamatan Jasinga. Semoga Kampung Kurma ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Jasinga khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Bogor. Kehadiran Kampung Kurma ini sangat mendukung sekali atas nama pemerintahan desa baik masyarakat Desa Kumandleg. Ya, mudah-mudahan Kampung Kurma ini ke depan prospeknya bagus, ya mungkin di Desa Kumandleg yang tadinya minim, baik mungkin perkampungan akan diangkat untuk jadi setengah perkotaan, mudah-mudahan bisa perkotaan lanjut ya. Karena semua juga dari sisi masyarakat, Mandani atau masyarakat manapun mendukung. Karena sebelumnya itu kan saya sudah diedarkan bahwa ini akan jadi Kampung Kurma,
yang terbaik madap, ini ada ini, akhirnya semua juga mendukung. Mudah-mudahan saya pun ke depannya pasti mendukung, udah pasti mendukung. Kami selaku camat mengucapkan alhamdulillah dengan adanya Kampung Kurma di wilayah kami, insya Allah akan menjadi lebih baik. Karena kami melihat Karangwareng ini suatu wilayah yang potensial untuk dikembangkan, dalam hal ini adalah untuk Kampung Kurma. Mudah-mudahan kedepannya Kampung Kurma memberikan yang terbaik buat masyarakat Karangwareng dan sekitarnya, apalagi untuk Indonesia. Insya Allah saya mendukung sepenuhnya terhadap Kampung Kurma ini. Masyarakat di sini bisa menikmati adanya Kampung Kurma di sini, dan harapan berikutnya kami selaku pengemban keamanan wilayah tentunya ini akan menambah tempat juga bagi kami untuk memonitor wilayah, di mana dengan adanya kegiatan ini kan tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita pantau dan harus kita monitor bersama-sama.